ini ada apa? Bubur sumsum khas Madura ya. Yeah. Oh, saya kira Madiun Madura. Bukan Madura. Oh, iya, maksud saya Madiun. Bukan, oh, bubur sumsum khas Madura. Di mana jalan mana nih, Bu? Ini jalan. Jalan apa namanya? Jalan apa ini, Dek? Jalan apa nih? Alur-laut. Jalan Alur-laut. Oh, ada itu ya. Jadi Ibu patungannya Apotek Sangari Usada. Yeah. Apa aja dari sini? Kalau ini apa nih, Bu? Dari sini. Ini agar Madura juga nih? Iya. Oh, berapa segini nih, Bu? 5.000. Oh, agar Madura. Ini? Iya. 5.000. Apa nih namanya? Itu puding agar. Puding agar. Nah, kalau yang bubur sumsum mana? Ini. Oh, ya boleh saya satu, Bu. Oh. Yang Madura ya? Iya. Dengan Ibu siapa ya? Dengan Ibu Rosi. Ibu siapa? Ibu Rosi. Ibu Rosi. Udah berapa lama jualan sini, Bu? Udah lama, Pak. Udah berapa lamanya? Udah ada 2 tahun. Oh, 2 tahun. Iya. Asli Maduranya mana, Bu? Saya Bangkalan. Oh, Bangkalan. Bangkalan deket itu ya, deket jembatan Suramadu ya. Iya. Jembatan kecamatan mana Bangkalan ini? Nah, ini kayak gini nih. Iya. Deketin dulu. Ini candil. Oh, candilnya panjang-panjang. Ya, ada yang panjang-panjang. Mau ditinggal sebentar. Bisa enggak? Buka dulu, buka. Iya. Oh, ada yang mau beli ya? Ya, silakan. Lagi di videonya. Dari apa candilnya, Bu? Ini dari tepung ketan, Pak. Oh, silakan, Bu. Enak, Pak. Langganan ya. Iya. Video ini. Terus apa nih? Ketan hitam ya? Iya, ini mutiara. Mutiara. Madura nih asli nih. Asli, Pak. Itu agar deh. Agar buah. Oh, itu dikasih apa, Bu? Ini santan, Pak. Oh, santan. Oke. Udah jadi nih ya? Udah jadi dong. Makan dulu boleh? Oh, begitu. Siap saji. Cobain. Nah, langsung makan. 5.000 deh. 5.000. Coba lihat. Nah. Sini. Jangan. Nah, tetap jangan berubah. Enak nih ini ya. Pak. Silahkan cobain dulu, Pak. Mantap, mantap memang, Ibu Rosi. Iya. Ini sorot dulu. Porsinya banyak juga nih, Bu ya. Iya, Pak. 5.000. 5.000, kenyang ya. Kenyang. Wangi. Wangi ya, benar, Pak. Halo. Ini. Oh, boleh milih. Saya lengkap tadi nih ya. Iya, lengkap. Kenapa ada panjang begini Madura? Jadi ubi tuh ya? Bukan. Apa tuh? Ubi mah. Rasanya bukan ubi kan. Pakai apa? Udah. Loh. Kayak cendol. Iya. Dari apa nih, Bu? Itu dari tepung ketan. Oh. Tolong, Mbak. 5.000. Murah. Kira kurang manis, diaduk dulu baru terasa manis lagi. Udeng. Hebat, Bu Rosi hebat dari Bangkalan. Enak. Dari mana, mantap. Bapak? Dari Jakarta Timur saya, Bu. Enggak, baru nemuin nih. Enak. Model panjang. Enak, Bu, langganan enak. Oh, diborong langsung, Pak, ya. Langganan sini, Pak. Enak. Kalau Bang. Mari. Ayo, silakan, Pak. Ya, Pak. Putih, teri, hitam sama ini ya. Oh, langganan ya. Iya. Nah, sorot-sorotnya. Kok kayak begitu ya? Iya. Kenapa begitu bentuknya, Bu? Iya, biar ada variasi, Pak. Dari tepung ya, lucu juga kayak gitu. Mantap juga nih. Tapi bentar. Diaduk, gila manisnya, Ibu. Benar-benar manis ya? Dari awal sampai akhir pas bener bawainya. Jualan sore aja, Bu, ya? Iya. Dari jam berapa, Bu? Tadi jam 8. Oh, enggak usah. Di rumah udah ada, Mbak. Iya. Ya. Betul. Tuh, Bobi. Campur, Bu, ya? Campur. Kalau habis segitu, Ibu masak lagi? Enggak. Kalau masak, dijual jam berapa? Dengan Mbak, sini, Mbak, ya?
masak berjam jam berapa nggak kuat ya? Nanti tinggal mana bu? Hah? Tinggal ya? Saya di Rawabinangun 1. Semuanya enak ya, enakan campur bro ya. Iya. Kalau mbak tadi nggak mau yang putih nggak mau? Nggak mau dia. Yang mau. Putih apa tuh dari apa? Tepung beras. Oh, Ros Ben ibu katanya. Iya. Kalau dibeli tahan sampai jam berapa nih bu? Mana? Tengah malam kuat nggak nih? Kuat sampai besok pagi. Kuat. Ini? Iya, tapi ditaruh di kulkas. Wah, enggak. Enggak, ini masih jalan soalnya, masih jalan sampai jam 12-an. Pulangnya jam 2. Oh. Nggak kuat ya? Ininya bisa aja kuat mah. Yang penting bisa, jangan dicampur. Soalnya kalau dicampur, dia takutnya berair. Iya, campur sampai jam 2 kuat. Kuat. Mau dulu. Kuat. Boleh kalau kuat. Kuat nggak? Kuat, yang penting ininya dipisah aja, santannya jangan disatuin. Jadi dia nggak berair dia. Coba dulu. Sama ini satu lagi bu ya. Apa namanya? Agar. Agar. Madura juga dong. Iya. Terbawa Madura. Nah, itu Bu Haji lagi beli. Silakan Bu Haji. Agar Bu Haji, enak Bu Haji. Contoh nih. Buat sendiri Bu Haji? Iya. Mantap. Buat sorot. Iya. Ada isinya juga nih Bu? Iya. Isinya apa nih? Isinya sama, cuman dikasih buah. Enggak dong. Terasa ini buah ya? Ini gue enak Bu, buburnya. Wah, lega ya perut. Panas-panas enak Bu Haji ya? Iya. Bener. Kalau buat air panas dalam. Benar. Malas. Jalan enggak angkanya. Ya, malas. Jadi enggak sayang. Sayang. Afi Baji. Biar anggaran Baji. Pak. Enak. Biar anggaran enak, Mbak. Ini juga enak tuh buahnya apa? Nah, kalau habis itu udah nggak beli lagi dong? Wah, ya, harus dibeli ya. Tuh mbak. Nah, yang ini juga nggak ada lagi di rumah? Nggak ada. Bikinnya memang lupa. Kalau itu nggak usah ini aja ya kita ya satu-satu. Wah, ada orang beli terus. Silakan, silakan. Enak. Udah deh. 5.000 deh. Mau bawa baju ya? Iya. Langganan deh ya. Langganan deh, 5.000 pak. Murah. Cangkut semua. Berapa bungkus? 7 bungkus? Iya. Waduh, langganan langsung borong pak ya. Kemarin 15 bungkus. 15 bungkus Bu Haji? Iya. Waduh. Emang belanjanya pasar mana Bu Haji? Makro. Makro? Iya. Belanja makro? Iya, ininya tepungnya. Belanja di makro gimana enggak enak? Bukan di pasar Koja apa pasar apa? Mahal tepung kalau di makro kan murah. Jadi makro ada maduranya juga.